Assalamualaikum. Hari ini kita kembali belajar tema 1, Hidup Rukun. Kegiatan kita hari ini yaitu mengenal dan menghitung kubus satuan dan mengetahui sikap sesuai sila 1 dan 2 pada Pancasila. Nah, sekarang kita amati gambar yaitu satu kubus satuan. Dan jika ditumpuk ke atas sebanyak 10 buah menjadi satu kubus puluhan. Kemudian kubus puluhan yang disusun sebanyak 10 buah menjadi 100 disebut kubus ratusan. Agar lebih memahaminya, yuk kita baca modul di halaman 3. Untuk mengecek pemahaman anak-anak ustazah tentang kubus satuan, silahkan kalian kerjakan latihan di halaman 4. Semoga dimudahkan ya. Pada kegiatan 2, kita akan mengetahui sikap yang sesuai pada simbol bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai Muslim, sikap yang sesuai pada sila Pancasila yang pertama yaitu kita harus rajin sholat, berdoa, mengaji, serta menghormati teman yang beragama lain. Sedangkan pada simbol rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh sikap yang sesuai adalah saling menolong, berbagi makanan, serta berteman dengan rukun. Tugas yang kedua yaitu di halaman 6, pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengalaman Pancasila. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah tunggu tugas dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.